Halo Sob, balik lagi di Otto Tivo dan sekarang di depan kita udah ada mobil spesial nih Kang Aib. Mobil apa Kang? Jadi luar biasa nih ya mobil. Jadi sebenarnya gini, ini mobil udah di makeover ya. Jadi sebagian part-partnya udah di aksesorisin ya gitu. Terus lampunya juga udah diganti ya. Nah jadi gini nih ya, kita review yang bagian depannya aja dulu nih ya. Dan untuk di headlampnya sendiri nih, jadi buat customer yang punya mobil Suzuki apa sih ini namanya? Celerio ya? Iya. Ya, bolehlah ya. Cukup datang ke Otto Tivo. Jadi aksesorisnya tersedia di sini ya. Produk YSL. Nah, seperti ini nih contohnya. Ini untuk di headlampnya dipakein ya, garnish yang warna krom. Ya, gitu. Untuk headlampnya dipakein garnish yang warna krom. Dulu untuk di front grillnya sendiri, ini udah dikasih list-list kromnya juga nih, ya. Gitu, list front grill yang warna krom. Untuk di fog lampnya juga udah dikasih cover fog lamp juga nih warna krom ya. Dan untuk lampunya sendiri ini udah diganti sebelah ya, karena yang sebelah masih standar. Buat contoh aja, buat perbandingan apa sih bedanya gitu, dan keterangannya juga ya beda gitu. Makanya ntar kita tes dulu sebentar ya. Oh berarti kanan kirinya nih udah diganti kamar? Belum, jadi yang sebelah kanan saya nggak ganti dulu. Oh. Tapi yang sebelah kiri saya ganti, jadi buat ngebandingin gitu ya. Kiri sama kanannya gitu. Ya, ya. Nah, gitu. Ini contoh ya. Oh. Seperti ini. Untuk yang kanan pakai lampu apa nih? Kalau untuk yang kanannya masih standar bawaan mobil. Ya, masih halogen. Masih halogen, standarnya itu 655. Ya, untuk lampu senjanya juga masih yang standar, tapi yang sebelah kiri udah saya ganti. Gitu. Jadi biar kelihatan matching aja. Apalagi ini sebagian partnya kan udah di makeover juga nih mobil. Jadi kalau misalnya nggak diganti bolham-bolhamnya juga kayaknya nggak menarik gitu ya kan. Gitu. Makanya nih si customer ya kan datang ke sini sebenarnya awalnya sih cuma masang aksesoris doang. Cuman kita tawarin juga karena ini produk Osram juga nih. Lagi promo nih ngeluarin produk baru. Harganya jadi harganya lumayan terjangkau juga nih. Ya, harganya cuman 600.000 ya untuk jenis H4 gitu. Dan untuk keterangannya juga luar biasa, perbandingannya antara standar sama ini ya cukup terang lah gitu. Dan itu udah LED kan ya? Udah LED. Okay, ya. Terus sekarang ke bagian ininya nih Dit nih. Untuk di spionnya juga udah ditambahin Dit. Sebenarnya spion hampir-hampir mirip kayak ini ya, Ignis ya. Yeah, spionnya hampir-hampir mirip banget gitu kayak Ignis. Dan untuk di bagian lampu sennya juga ditambahin juga aksesorisnya nih. Apa tuh Bang? Nah, ini sen span ya. Buat aksesorisnya yang samping biar tambah lebih elegan ya, di samping cover spionnya. Dan ini juga nih talang air nih. Talang air nih yang produk YSL ini kelebihannya itu full ya. Dari depan sampai ke belakang itu nggak ada sisa. Jadi full. Dan untuk bahannya sendiri tebal banget nih. Ya. Untuk jangka waktu ya mungkin 10 tahun juga kuat gitu ya untuk di talang air. Dan untuk ini di sini nih, di handle sama outer juga udah kita tambahin juga nih Dit, pakai yang warna krom. Untuk handle sama outernya ada beberapa pilihan warna sih kan? Ada sebenarnya. Kalau untuk produk YSL tetap ya temanya ada yang warna hitam juga untuk varian warna, terus ada yang warna krom juga, bahkan ada yang karbon juga gitu. Dan fungsinya sendiri emang ada jelas, ini ada fungsi banget ya untuk outernya, buat biar nggak baret sebenarnya, karena emang kebanyakan banget mobil, apalagi jangka setahun dua tahun ini pasti baret nih di sekitar handle nih, makanya dilapisin biar nggak kelihatan banget baretnya kayak gitu. Makanya kalau ada mobil-mobil baru ya segeralah dipasangin outer, biar nggak lecet gitu ya. Nah untuk di belakang sendiri nih Dit, udah ditambahin spoiler juga, Dit. Ditambah ke belakang. Ya, ya. Ini bagian belakangnya udah ditambahin spoiler juga nih. Ya, spoiler. Dan spoilernya ini tanpa ada lampu spoilernya ya, karena standarnya bawaan mobil itu udah ada lampu di belakangnya. Gitu. Jadi modelnya biar elegan aja gitu. Dan untuk di kaca belakang juga udah ditambahin list kaca belakang. Ya. Sama garnis lampu belakang juga udah kita tambahin juga warna krom nih ya. Tuh. Jadi biar tambah menarik aja
mobil Celerio yang jarang banget ya, bahkan mungkin di sebagian toko nggak ada kali ya aksesorisnya, tapi di sini tersedia buat Celerio. Untuk di belakang ada apa lagi? Sebenarnya sih kayak antena ya, seri view diganti juga. Dan untuk di bagian dalam nih, Dit. Di bagian dalam ini ada yang menarik nih. Ya. Jadi untuk cover power window-nya nih, ya. Untuk seat power window-nya dikasih cover juga nih warna chrome. Karena ada sebenarnya kan kalau bagian mobil-mobil yang di cover di apa sih namanya, sweet power window itu kan ada yang warna karbon biasanya tuh, Dit. Karbon, ya. Atau ada yang wood panel juga. Iya, wood ya, panel wood itu kebanyakan kan ada yang karbon. Ya, karbon juga ada yang motif kayu kan? Iya. Gitu. Terus ini ada yang warna krom juga. Nah, ini kebetulan kita pakaiin yang warna krom. Dan untuk di bagian bawah nih tambahin juga nih si plat samping. Fungsinya kebanyakan pasti customer juga tahu lah, paham fungsinya si plat samping itu kan biar nggak tergores ya. Kadang-kadang kan di sendal kita, di sepatu kita ada kerikil-kerikil tuh kecil. Nah, kita pas masuk itu kan pasti nginjak tuh, ya. Nginjak bodi samping. Nah, makanya dilapisin gitu. Dan untuk modelnya sendiri simpel banget. Sama, hampir sama warnanya sama si plat bawaan. Cuman si plat bawaan kan nggak sampai full, cuman bagian dalamnya aja. Gitu. Jelas ya, untuk beberapa aksesoris tambahannya di dalam ini ada garnish ya, ini kayak tank cover ya, ditambahin juga gitu, ada juga itu cukup lah, sebenarnya udah cukup komplit lah buat customer yang punya mobil Celerio. Udah, ini boleh lah jadi referensi karena udah cukup komplit juga sih aksesorisnya gitu ya. Buat customer dan juga viewers yang ada di sini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Betul, ya. Makasih.